Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenangnya hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Dan demikianlah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu pasti tenang, hati itu pasti tentram, nyaman, lapang, bahagia. Siapa yang menjamin itu? Yaitu yang menciptakan hati, yang membolak-balikkan hati, itu Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah yang menciptakan kita dan termasuk hati yang kita miliki, dan Dia yang membolak-balikkannya, menjamin bahwasanya siapa yang berzikir kepada Allah pasti akan tenang hatinya, maka itu pasti akan terjadi, terwujud dan dirasakan bagi orang yang melaksanakannya. Mengapa? Karena yang menjaminnya siapa? Allah.